Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihin asla'in ala umri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manfa'a fi ilmi fi darini amin. Al-Qismu Rabi'u, bagian yang keempat, masih tentang ya macam-macam hadis ulu, hadis ali. Al-ulu bitaqadumi wafatir rawi an syekhin, ya tinggi, hadis tinggi, hadis ali. Ulu ya dengan terdahulu wafatnya seorang rawi daripada seorang syekh. Ya, terdahulu wafatnya seorang rawi dari seorang syekh. Ala wafati rawin akhara, atas wafat rawi yang lain. An dzalika syekh, dari itu syekh. Ya, wafatnya duluan. Wa sababul ulwi, sebab ini hadis ulu. Kama qala Sakhawi, sebagaimana berkata oleh Imam Sakhawi. Syekh Sakhawi. Li'anna al-mutaqaddim al-wafati yu'izu wujud al-ruwati anhu bil-nazari ila mutakhiriha. Karena yang dahulu wafat itu menguatkan adanya para perawi darinya dengan melihat kepada yang belakangan akhirnya. Fayirgobu bitahsiri marwihi lizalika. Maka gemarlah ia di dalam menghasilkan yang diriwayatkannya bagi demikian itu. Jadi ini wafatnya duluan. Jadi dengan sebab terdahulu wafat rawi daripada syekhnya, ya atas wafat rawi yang lain ya, dari syekhnya itu. Misalnya man sami'a sunana Abi Daud, orang yang mendengar sunan Abi Daud, al-Zaki Abdul Azim, ya atasnya Az-Zaki Abdul Azim, a'la itu lebih tinggi ya mimman sami'ahu ala Najibil Harani, daripada orang yang mendengar hadis itu atas An-Najib Al-Harani. Ya, karena duluan wafatnya Az-Zaki, nanti diulangi bahwa daripada An-Najib. Wa man samiyahu ala An-Najib a'la mimman samiyahu ala Ibni Khatibin Al-Mazzata. Dan orang yang mendengar akan hadis itu atas An-Najib itu lebih tinggi daripada orang yang mendengar akan hadis itu atas Ibn Khatib Al-Mazza Wal-Fakhri bin Bukhari dan Al-Fakhr bin Bukhari ya. Wa ini tarakal arba'atu fi riwayatil kitabi an Sa'in Wa'id, sekalipun bersyarikat ya yang empat itu pada riwayat kitab itu dari satu syekh. Wa huwa ibnu Tabrazin, itu adalah ya ibnu Tabrazin li taqdimi wafati Zaki ala Najib, karena terdahulunya wafat Az-Zaki atas An-Najib. Wataqadami wafati Najib ala man ba'dahu, dan terdahulu wafatnya An-Najib atas orang yang setelahnya. Qal Iraqi ruwayna an Abi Ya'la al-Khalili, kami telah meriwayatkan daripada
Abi Ya'la Al-Khalil, kata Al-Iraqi. Al-Iraqi ini orang yang mempunyai kitab Al-Fiyah, ilmu hadis Al-Iraqi. Ini mazhab kita juga, Syafi'i, yang punya Al-Fiyah hadis Al-Iraqi yang terkenal ya dalam mazhab kita, Al-Iraqi. Kemudian Imam Suyuti juga punya kitab hadis Al-Fiyah ilmu hadis. Jadi Al-Iraqi punya Al-Fiyah ilmu hadis, Imam Suyuti juga punya Al-Fiyah ilmu hadis. Kalau kita terkenalnya Al-Fiyah itu Nahu itu ya, Imam Malik, Ibnu Malik. Al-Iraqi ini beliau ini yang mentakhrij hadis kitab Ihya Ulumuddin Al-Iraqi. Mazhab Syafi'i, jadi hebat nih mazhab Syafi'i ini, luar biasa. Pakar-pakar ilmu. Qala al-Iraqi, berkata al-Iraqi, rawaina, kami telah meriwayatkan an Abi Ya'la al-Khalili, dari Abi Ya'la al-Khalili. Qala, berkata yaqad yakunul isnadu ya'lu ala ghairi bi taqaddumi mauti rawi wa in kana mutasawiyain fil adad. Qad yakunul isnadu, kadang adalah sanad itu ya'lu, meninggikan, mengatasi, ala ghairi, atas yang lainnya. Kenapa? Bitaqaddumi mauti rawi, dengan terdahulu mati perawinya. Jadi mati itu bisa mempengaruhi tinggi rendahnya. Wa in kana mutasawiyain fil adadi, sekalipun keduanya sama dalam jumlahnya. Sekalipun sama jumlahnya. Sekalipun sama jumlahnya. Tadi kan seperti contoh di atas, sekalipun jumlahnya sama, artinya umpama perawinya ada 8 8, tadi kan dibilang apa? Siapa yang mendengar Sunan Abi Daud atas Az-Zaki Abdul Azim, itu lebih tinggi atas lebih tinggi tuh. Siapa yang mendengar Sunan Abi Daud atas Az-Zaki Abdul Azim, jadi dia mendengar Sunan Abi Daud itu riwayat dari Az-Zaki Abdul Azim, itu lebih tinggi daripada dia mendengar atas An-Najib Al-Haroni. Kenapa begitu? Karena duluan wafatnya Az-Zaki atas An-Najib. Jadi yang duluan wafat itu lebih tinggi daripada yang belakangan. Tapi mana mauan? Lebih tinggi padahal tapi enggak mau. Ini lebih tinggi tapi enggak mau. Ada enggak yang mau mati? Enggak mau ya. Paham nih? Paham ya? Iya. Jadi yang mati duluan sekalipun jumlahnya sama, itu lebih tinggi. Bahwa perawinya ada tuh 8. Umpama 8. Sama 1 8 1 8 juga, jumlahnya sama, tapi yang mati duluan, yang meninggal duluan, dia lebih tinggi daripada yang meninggal di belakangan. Iya.
Jadi wa in kana mutasawiya ini fil adab. Wa azakulu binisbati syaikhin ila syaikhin. Ini nisbatnya, artinya perbandingan ini ya dilihat kepada syaikh kepada syaikh yang lain. Wa ma ulul mustafadu adapun ulu yang diambil faedah min mujarrad taqaddumi wafati syaikhin ya dari semata-mata terdahulu wafatnya syaikh lama iltifati nazar li syaikhin akhar tidak serta menengok kepada syaikh yang lain ya, tidak bersama menengok pandangan kepada syaikh yang lain faqad ikhtalafa fi hadhihi maka sungguh berselisih faqad ikhtulifa fi hadhihi maka sungguh diperselisihkan pada batasannya faqila ya isnadu khamsina sanatan min mauti syekhi isnadu uluwin dikatakan sanat 50 tahun daripada mati saya itu sanat sanat ulu namanya waqila dikatakan iza marra alal isnadi salasuna sanatan wa wa'alin apabila berlalu atas sana 30 tahun itu alim ya wa taqidu bil khamsina ay min mauti syekh takidnya dengan 50 artinya dari mati dari meninggalnya matinya seorang syekh ya kalau syekh itu berarti apa orang yang diambil sanad ilmunya la min mauti simai ali bukan daripada waktu mendengarnya ya. Tapi dari mulai waktu meninggalnya wallahu a'lam bissawab.